Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman Review. Dan di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya teman-teman bisa menggunakan fitur AI Text Creator yang ada di dalam AI Video Pro. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita praktekkan ya. Nah, jadi jika teman-teman sudah login ke software AI Video Pro ini, di bagian sini teman-teman akan mendapatkan menu AI Text Creator. Nah, silakan diklik saja. Nah, di sini teman-teman bebas ingin membuat konten apa, bisa berupa konten promosi, konten email swipe, ataupun video script yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Nah, di sini Notepad online. Oke, coba saya ini dulu ya. Ups, mana ya? Bagus, bentar, saya lupa ini tadi. Untuk sekedar catatan ya. Catatan supaya teman-teman bisa lebih mudah dan lebih memahami apa itu fungsi dan bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Oke, di sini misalnya ya. Misalnya buat copywriting ya, copywriting jualan produk ya di sosmed. Nah, ini misalnya. Terus yang dijual apa sih? Nah, contohnya yang dijual ya AI Video Pro sendiri ya. Jadi silakan saja teman-teman ketikkan perintah yang teman-teman ingin buat ke dalam share apa kotak yang disediakan di sini. Nah, contohnya buat copy writing untuk mempromosikan AI Video Pro. AI Video Pro adalah web-based software untuk membuat video short kurang dari 1 menit. Nah, mungkin kira-kiranya seperti itu. Makin detail informasi yang teman-teman berikan, otomatis hasil yang akan ditampilkan juga makin maksimal. Oke, ini karena ini hanya sekedar contoh, kita langsung saja ya. Ini tadi buat copywriting untuk konten di sosmed ceritanya. Oke, sebentar, kita sambil menunggu. Nah, ini ya, seperti ini. Jika teman-teman kurang puas atau hasilnya kurang maksimal, teman-teman bisa regenerate lagi. Oke. Nah, ini jika hasilnya masih bercampur dengan bahasa Inggris, coba teman-teman rubah perintahnya ya. Buat copywriting dalam bahasa Indonesia untuk menuliskan produk AI Video Pro. Oke, coba kita masukkan yang ini ya. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita klik create. Ups, ini kayaknya kurang satu huruf lagi nih. Oke, sudah jadi ya. Nanti kita lihat apakah dia memahami juga sistem AI ini kalau kita melakukan apa typo. Oke, Anda ingin membuat dengan cepat, gunakan AI Video Pro. Web software ini telah dirancang untuk menggunakan, seperti itu ya. Selanjutnya tinggal teman-teman sesuaikan dengan gaya bahasa yang teman-teman biasa gunakan. Oke, selain itu teman-teman juga bisa membuat email ya, membuat email. Nah, konten email ini kadang-kadang saya juga agak sedikit kesulitan kalau ingin membuat sendiri dari nol. Coba kita tes ya, buat email promosi dalam bahasa Indonesia untuk mempromosikan produk. Oke, coba ini ya.
Tapi ingat, semakin jelas instruksi yang teman-teman masukkan ke dalam sini, otomatis hasilnya juga semakin maksimal. Karena ini hanya contoh, maka kita akan membuat yang simple saja. Saya kira seperti itu. Oke, sambil menunggu, kita tunggu dia loading dulu. Oke, seperti ini ya. Halo, nah ini diganti dengan nama subscriber mungkin ya. Nah, seperti ini. Jika kurang sesuai, silakan teman-teman klik regenerate lagi. Jika sudah, tinggal teman klik copy begini, langsung akan tercopy di clipboard. Dan konten siap digunakan. Oke, saya kira itu saja dulu tutorial cara menggunakan AI Test Creator yang ada di dalam AI Video Pro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.